Ah, Bonda nak betulkan kamera sekejap. Okay, Bonda selfie tau. Tengok Bonda selfie. Cantik tak? Okay. Siapa tu? Ada je yang ganggu Bonda selfie. Kan? Okay, apa khabar semua? Dah ada kan bersama Bonda? Macam ni lah Bonda suka. Kerana anak-anak rajin belajar. Okay, jangan lupa like, share and subscribe channel Bonda. Hai. Okay, semua dah ready untuk belajar? Ceria-ceria. Okay, kita mulakan pembelajaran pada hari ini, iaitu dengan topik unit 14. Unit 14, tajuk isi padu cair. Okay. Bunda rasa ramai yang tahu ya apa apa dimaksudkan dengan isi padu cair, iaitu cara kita menyukat cecair. Okey, jadi apa dia nama sukatan yang kita gunakan ya? Okey, iaitu ini simbolnya, simbol sukatan itu, ini adalah liter. Okey. ML ni ML. Okey, ini ML. ML adalah mililiter. Apa yang dikatakan dengan liter dan juga apa yang dikatakan dengan mililiter? Okey, kita tengok pada bika ni, bika sukatan ni ya. Okey, ini Bonda lukis. Okay. Kamu kena tahu liter ni adalah okey, macam ni. Okey. Ini adalah liter. Maknanya banyak air tu, banyak ya, lah 1 liter, 2 liter, 3 liter. Ha, macam tu. Jadi mililiter ni adalah di dalam ni. Okey. Di dalam ni iaitu hak milik, ini mililiter, iaitu hak milik 1000 mililiter. Ha, dapat perbandingan tak? Apa yang dimaksudkan dengan liter dan apa juga yang dimaksudkan dengan mililiter. Okey. Kamu kena tahu ya, formula dia adalah 1 liter bersamaan dengan 1000 mililiter. 1 liter bersamaan 1000 mililiter. Itu je lah yang sukatan di dalam isi padu cecair. Liter, mililiter. Mudah kan? Ringkas je. Okey, jadi bermaksud tak susah sangat lah kan tajuk ni. Bonda rasa semuanya faham dan tahu ni. Okay, hari ini Bonda nak pergi kepada penukaran unit. Penukaran unit. Okay. Penukaran unit ni adalah liter ke mililiter dan juga mililiter ke liter. Ha, liter kepada mililiter, mililiter kepada liter. Itu je. Dua perkara yang dipusing. Jadi, cara Bonda untuk mudahkan kamu punya, untuk faham, untuk memudahkan kamu faham dan menyelesaikan masalah ni adalah dengan cara memberi jalan yang paling mudah, paling cepat. Kita tahu ya, pertukaran unit liter ke mililiter ini memerlukan operasi darab. Kita buat ini dulu ya. Kita buat ini A dulu. Yang ini biar dulu. B ini biar dulu. Okey, darab. Yang mana kamu tahu kan, seperti biasa, 1 liter bersamaan 1000 mililiter. Okey, jadi kalau soalan dia 7 liter, 7 liter bersamaan 7000 mililiter. Jadi bagaimana kamu cari? Cara dia senang saja. 7 kali 1000, kamu akan dapat 7000. Kamu telah melakukan ni operasi darab. Ni darab. Okey, kamu telah melakukan operasi darab. Tapi hari ini ada Bunda ada cara dia untuk memudahkan kamu mendarab. Okey, penukaran unit kamu tengok ya. Kamu tahu tadi ini 7.
7 liter memberi jawapan 7,000 mililiter. Okey, bermakna darab. Tapi sekarang, kamu patut tahu juga di belakang setiap nombor sebenarnya ada titik. Tak kira nombor apa. Tak kira nombor besar mana. Tak kira nombor tu 1,000 ke berapa ke. Okey, sebab ini adalah pergi kepada kata orang tu memang lumrah nombor. Di belakang dia mesti ada titik. Sama juga dengan ayat. Ayat kan? Ayat. Saya sudah makan nasi kan? Kita tengok ya. Saya sudah makan nasi. Titik. Saya baru bangun tidur. Titik. Nama saya Ali bin Abu. Titik. Titik ini adalah noktah. Begitu juga pada nombor. Okey, ini semua ada. Jadi apa maksud dia? Maksud dia, bila di belakang setiap nombor ni ada titik, okey, bila maksud dia di belakang setiap nombor ni ada titik, jadi di belakang ni ada titik tapi kita tak nampak. Okey, jadi darab 1,000 ni kamu tengok dekat sini kan? Kamu tengok. Okey, kat sini kamu tengok. Okey, ada berapa kosong? 1, 2, 3. Ada berapa? Ada 3. Jadi ancak titik ni ke belakang sebanyak 3 kali, iaitu sama dengan nilai dia tadi. 1, kamu letak semula yang ni tadi. 2, 3. Okey. Jadi kiranya sekarang ni lah, cara dia ialah anjak titik ke dia bukan ke belakang. Okey, anjak titik ke depan. Ke depan. Ini bukan ke belakang ni. Ini anjak titik ke depan. Ke depan. Ke depan, ataupun kita guna perkataan keluar. Ke depan, keluar gini. 1, 2, 3. Ke depan, bukan ke belakang. Silap tadi eh. Okey, jadi ancak mengikut kiraan sifar. Sifar pertama, sifar kedua, sifar ketiga. Iaitu ikut bilangan dia. 3 kali. 3 kali sifar kita ikut anjakkan. Okey, jadi bila macam ni, kita tengok contoh 9 liter. Okey, 9 liter kamu nak jadikan kepada mililiter. Okey, kamu tahu dah tadi anjak titik. Okey, sekarang kita anjak titik. Baik, kita ambil merah. Kita tahu di sini tadi merah. Okey, tadi kamu dah tahu dah. Okey, kamu tahu dah dari tadi kan? Merah. Okey. Titik. Okey, ini titik. Tak terang. Terang, kita ambil besarkan sikit. Okey. Ini titik. Okey. So anjak dia. Anjak dia sebanyak 3 kali ke belakang. 1, 2, 3. Dan tadi kita dah kira dah kan? Kita dah kira dah tadi, iaitu kita kena letak 1, 2, 3 di dalam ni. Jadi kita kena letaklah sifar 1, sifar 2, sifar 3. Jadi jawapan dia 9 sifar sifar sifar. 9 sifar sifar. Dia hilang dah titik tu, sebab titik tu sekarang duduk di belakang. Sebab kita dah anjak titik tu ke belakang ya. Okey, contoh seterusnya. Okey, katakanlah kita ada 4 liter. Okey, 4 liter nak jadi mililiter. Okey, kita tulis ke tepi sikitlah. Banyak makan ruang kan. Okey, ini tadi kita jadikan nombor 1. Okey, ini tadi kita jadikan nombor 1. Okey, kemudian kita pergi nombor 2. Okey, nombor 2 ni kita ambil katakanlah 5 liter. Okey, bersamaan berapa mililiter. Okey, nombor 2. Nombor 3. Okey, nombor 3 4.7 liter bersamaan berapa mililiter. Kita bagi latihan dulu ya. Kita catat dulu latihan. Okey, 4. Okey, 4 kita letak sini 5.7
3 liter bersamaan berapa mililiter. Dia kan turunlah macam mana sekalipun soalan kita fokus kepada cara. Cara yang kita kena ikut, kena buat ni. Kena kamu kena, kamu tak boleh nak ni, kata orang apa? Nak lari. Kamu ingat ni je. Kamu ingat ni. Anjak titik ke depan. Anjak titik ke depan. Keluar. Ikut kiraan sifar. Iaitu 3 kali. Anjak. 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 Okay, jadi dekat sini senang je lah. Kalau dah tahu anjak tadi kat sini. Okay. Kamu tahu dah titik ni di belakang. Kamu anjak je lah. 1, 2, 3. Jadi kamu tahu di sini jawapannya mestilah sifar pertama, sifar kedua, sifar ketiga. Senang kan? Okay, kalau macam ni juga tengok. 1, 2, 3. Okay, kamu tengok baik-baik ya. Katakanlah kamu tak faham lagi. Okay, bonda tunjuk lagi sekali. Jadi, longkang yang pertama ni ada 7. Ada nombor 7. Okay, longkang yang kedua ni kamu kena letak sifar. Longkang ketiga kamu kena letak sifar. Kamu tak bolehlah pula buang 7 tu letak sifar. Semua tak boleh. 7 tetap ada. Cuma naikkan sifar 2. Jelas tak kat situ? Okay, begitu juga di sini tadi. Anjak 1, 2, 3. Jadi 5. 3 tetap ada longkang yang pertama. Longkang yang kedua. Longkang yang kedua, ketiga kita letak jadikan sifar. Senang kan? Kita anjak dia ke depan. Anjak keluar. Okey, titik tu sekarang semua berada di belakang ni, tapi kita tak tunjuk. Titik tadi. Okey. Pergi kepada latihan berikutnya 5. Okey. 5 ni katakanlah berapa lagi yang kita nak buat ya. Okey. Katakanlah kita nak letak 6. 6 liter sama juga dengan berapa mililiter? Okey. Kamu dah tahu tadi kan? Anjak dia 3 kali. Okey, anjak dia 3 kali, jadi anjak je lah 3 kali. 1 2 3. Jadi 6 sifar pertama, sifar kedua, sifar ketiga. Begitulah seterusnya. Cukup mudah kan? Okey, ini maknanya sekarang 1 2 3 mililiter dan seterusnya 7. Katakanlah 9.45. Liter. Nak tukar kepada mililiter. Okey. Anjak sajalah. Bukan nak susah. 1, 2, 3. Jadi 9, 4, 5. Yang di belakang ni naik kosong. Okey. Dah siap. Mudah tak? Nampak tak dia punya teori dia? Teori dia adalah menganjak titik ke depan. Keluar. Ya? Yeah? Ke depan, keluar. Ya, yeah? Jadi pada dasarnya memang kita nampak dia adalah operasi darab. Kita boleh buat darab secara mendarab, boleh, tak ada masalah. Tapi dipermudahkan dengan menganjak titik ke depan, keluar. Jadi selesailah. Okay, kita pergi kepada yang kedua, iaitu ni yang kedua yang ini tadi, iaitu penukaran ni tadi. Ni ya, yang ini tadi. Yang ini tadi. Iaitu penukaran mililiter kepada liter. Okey. Penukaran unit. Penukaran unit mililiter kepada liter. Okey. Ini kata orang apa? Dari kecil ke besar. Okey, kalau besar ke kecil darab, ini mestilah bahagi. Mudah kan? Bahagi simbol dia macam ni. Okey, formula dia masih sama. 1 liter sama juga dengan 1000 mililiter. Jadi kalau nak bahagi, kena bahagi 1000 lah. Bahagi 1000. Tak salah. Bahagi. Okey, bahagi 1000
Cuma dia panjang sikit lah jalan dia. Okey, kosong, naik titik, turun kosong, empat. Cuma pada hari ni bonda nak buat bahagi, kita buat bahagi, kita masih lagi buat bahagi, tetapi kita menggunakan cara anjak titik. Kalau tadi anjak titik ke depan, okay, sekarang kita kena anjak titik ke dalam. Berlawanan lah. Kalau tadi kita anjak titik gini, betul? Ini operasi bahagi. Oh sorry, ini operasi darab. Silap dah. Okay, ini operasi darab. Kalau operasi bahagi, kita anjak titik ke belakang. Itu je. Anjak titik ke belakang atau ke dalam. Ini kena ambil tahu. Ini kena tahu. Okey, ini kena tahu. Okey, ini kena tahu. Okey, anjak ke belakang atau ke dalam. Inilah dia tadi ni. Satu, dua, tiga. Iaitu mengikut kiraan. Mengikut kiraan bilangan kosong dalam seribu. Satu, dua, tiga. Untuk letak di dalam tu. Ya, kena-kena faham macam tu. Ini cara teknik lah, teknik bonda untuk memudahkan kamu. Jadi tengok contoh. Katakanlah ya, diberi latihan. Okay, kita 400 mililiter. Berapa liter? Okay, ini kecil ke besar ni, ingat bagi. Okay, kita dah tahu dah titik di belakang. Okay, titik di belakang. Ni, kat belakang ni titik. Jadi kita anjak tiga. Satu, dua, tiga. Sekarang titik di depan. Jadi cara dia gini. Titik. Okay. Empat. Okay. Empat. Okay. Okay, titik dah duduk kat situ kan? Takkan nak tulis macam tu? Jadi macam ni cara dia. Kita letak sifar. Kita kena letak sifar. Jadi jawapan dia adalah 4 liter. Tu macam ni cara tulis dia. 0.4. So 4 tu dalam 400. Dia kamu kena ingat sebenarnya. Ini adalah pemisah. Ini dia cerita panjang lain pula lah ni. Tapi tak apalah, benda cerita terus. Ini adalah pemisah sebenarnya. Titik ni adalah pemisah di antara rumah ribu dengan rumah ratus. Itu kamu kena faham. Jadi kita dah nampak tadi kan, nilai ni adalah 400 ni. Ni nilai dia 400. Of course lah dia tak sampai 1000. Jadi mestilah di belakang dia titik. Ini cerita lain. Ini penambahan saya kata, boleh takut kamu pening. Jadi kamu lupakan itu je. Kalau kamu pandai, kamu cepat pick up, kamu faham apa maksud bonda. Tapi kalau kamu tak berapa jelas, kamu tunggu video bonda seterusnya nanti ya. Itu sebab bonda cakap kamu kena like, share dan subscribe channel bonda untuk mendapatkan video-video terkini di mana bonda akan bersama kamu ya dalam sesi video-video akan datang dengan lebih mendalami ni. Bonda akan cerita cara-cara mudah untuk kamu faham ya, cenak senang. Matematik ni cukup senang ya. Kalau macam bonda, bonda suka matematik ni kerana bonda menganggap ke matematik ini adalah seperti teka-teki. Okey, tengok sekali lagi. Okey, tengok titik-titik di belakang kan. Dia sebenarnya kita faham je. Satu, dua, tiga. Titik ke depan. Jadi automatik cara tulis dia 0.5. Sebab 500, dia tak sampai 1000. Kalau kamu nak buat operasi bahagi boleh, tapi panjanglah. Kamu kena buat macam ni. 500, 1000 lambat. Kita nak cepat ya, kita nak cepat. Lepas tu turun, lepas tu naik, lepas tu lambat kan?
ini kamu kamu just anak-anak tiket terus tulis macam tu. Okey, katakanlah lagi ya, kita tengok 700. Selagi dia tak sampai 1000, sebenarnya memang dia akan ada titik lah depan dia. Titik 7 liter. Kamu letak je kosong. Okey. Katakanlah sekarang ada titik. Okey. Kita mililiter. Mililiter ni dia sebenarnya memang tidak ada titik. Dia tak perlu ada titik. Dia yang mesti ada titik adalah liter. Jadi kalau mililiter kamu tulis dalam bentuk ada titik, dia tak berapa betul lah. Okey, salah lah ya. Tak boleh, dia tak boleh. Jadi katakanlah 4,500 mililiter. Nampak kita tulis tidak ada titik. Tapi disebabkan kita nak jadikan dia dalam liter, di sini kamu kena letak titik. Sebab liter mesti ada titik. Okey. Jadi tengok titik di belakang kan. 1, 2, 3. Jadi sini 4.5 liter. Okey. Titik tu dah duduk di celah di antara 4 dengan 5. Jadi di belakang dia dah tak ada titik dah. Okey, tengok 5. Tengok latihan lagi. Okey, 9 kosong. Oh sorry, sebab dia tak ada titik lagi kan. Dah, benda dah tersalah dah. Okey. Jadi 9020 mililiter. Okey. Berapa liter? Sama. Kamu tak boleh nak lari. Kamu mesti ikut formula dia. 1 2 3. Jadi 9.02. Yang belakang tu tak payah tulis. Okey, kita tengok lagi. Kali ni Moni nak pakai warna merah lah, senang sikit. Lain sikit. Tak sedap lah, tak cantik lah. Tak nak lah. Tak nak. Kita boleh main color-color. Seronok tak belanja dengan Moni? Alamak. Silap pula lah. Okey. Oh, sorry. Kita kena padam dulu. Okey. Okey. Okey, 6. Okay. Kita tengok, katakanlah di sini kita dapat 7,540 mililiter. Okay. Kamu nak jadikan dia dalam liter. Bukan susah. Kamu tahu dah titik kat belakang. Kamu anjak je lah titik tu kan. Okay. 1, 2, 3. Jadi jawapan dia 7.54. Kalau dalam mililiter, kamu baca 7,540. Kalau dalam liter, kamu kena baca 7.54 liter. Okey? Mudah tak? Okey, senang kan? Jadi, itu sajalah topik yang kita nak belajar pada hari ini. Kita revision sikit. Ulang kaji sikit. Okey. Kamu kena ingat, isi padu cecair memiliki, ya, memiliki liter dan mililiter. Okey. Formula dia, bacaan dia adalah 1 liter bersamaan 1000 mililiter. Okey, kamu kena tahu ni. Dan hari ini bonda nak sentuh tentang okey, bonda nak sentuh tentang penukaran unit. Penukaran unit iaitu dari besar ke kecil, juga kecil ke besar. Jadi kita sentuh dengan darab. Darab ni adalah anjak titik ke depan. Ingat ni, keluar ke depan, anjak. Okey, kita anjak lah, kita ikut ni macam ni tadi. 1, 2, 3. Okey. Dan satu lagi penukaran dia adalah operasi bahagi, iaitu anjak titik ke belakang atau ke dalam, iaitu anjak macam ni. 1, 2, 3. Itu saja. Okey, ini betul semua. Kita tandalah kan. Kita kan betul semua. Okey, bagus, cantik. Yes, very good. Okey, sampai jumpa lagi di lain masa bersama Bonda. Jangan lupa like, share and subscribe channel Bonda untuk memastikan kamu adalah orang yang pertama mendapat video terkini, video pembelajaran terkini dari Bonda. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa ulang kaji pelajaran. Bye.